Oke, kembali lagi di channelnya Mekanik Pemula. Video kali ini kita akan mengorder untuk motor Honda Repo. Ini untuk motornya. Dan besok kita akan quarter karena ini motornya sudah mengeluarkan asap putih ya. Terus sebelumnya ini udah saya bongkar terlebih dahulu karena tadi HP-nya itu lobet. Nah, dan ini untuk kondisi alat-alatnya. Ini untuk headnya sangat kotor sekali. Ini bagian knalpot dan ini bagian bensin. Untuk sehernya sendiri ini masih bagus ya, nggak ada baret. Nah, ini juga sama. Terus ini masih oversize standar. Nah, masih nggak ada tulisan angka ya. Ini untuk kondisi klepnya. Tuh, sampai ke batangnya juga berkerak ya. Besok kita akan sekir untuk klepnya. Terus kita juga akan ganti untuk seal klep karena ini sudah keras untuk seal klepnya. Ini juga bisa menyebabkan keluar asap ya. Jadi percuma kalau seal klepnya ini nggak diganti, tapi boringnya di kita quarter itu percuma ya, karena takutnya masih ada dari sini. Untuk bosnya sendiri, ini bos klep yang ini masih bagus, nggak perlu kita ganti dan jarang juga untuk kita ganti. Terus untuk roll keteng yang besar ini sudah aus ya, udah agak kecil. Mungkin untuk selanjutnya nanti kita akan bersihkan dulu ini untuk bagian head, bagian komponen-komponen lainnya sebisanya ya, untuk membersihkannya karena ini sangat kotor sekali. Oke, kita lanjut. Nah, ini untuk boringnya sudah di quarter. Pakai sehar ukuran 50, oversize 50. Terus untuk quarterannya seperti ini. Tinggal kita rakit dulu, kita pasang dulu untuk seal klepnya. Untuk seal klep yang lamanya ini sudah kaku. Kalau yang ini bagus. Dan ini untuk klepnya sudah glowing. Terus untuk bagian lubangnya kita bersihkan juga semuanya, lubang-lubang in maupun X kita bersihkan. Ini sudah kita sekir juga. Nah, untuk pasangnya kita kasih tatakan berupa lap atau apa aja semacamnya. Tinggal kita pasang untuk pernya. Untuk caranya seperti ini, kalau nggak pakai trek run yang rapat
kita taruh di bawah. Terus ini untuk penguncinya. Dan ada satu tambahan, kita kasih ring clip seperti ini di sini. Biar si per clipnya itu semakin keras ya sedikit, karena ini untuk pernya agak lembek. Jadi kita tambah. Cara memasukkannya seperti ini aja, cukup mudah. Tinggal kita tekan. Seperti ini sudah masuk ya untuk pernya, sama si kuku macannya juga sudah masuk. Terus tinggal yang satunya lagi. Untuk caranya sama, yang ini di bagian bawah. Nah, gede itu. Sama yang in juga kita kasih mengganjal. Kita cek lagi, barangkali belum masuk. Dan ini udah masuk, tinggal kita pasang untuk RRA nya untuk pasang RRA nya ada dua sisi. Ini untuk bagian in, terus yang ada kupingannya ini di bagian X. Cara pasangnya seperti ini, cukup mudah. Tinggal kita masukkan. Terus yang satunya lagi juga sama. Tinggal kita masukkan. Kita kasih pengunci di sini. Mana ribut lagi? Tinggal kita pasang untuk bagian blok silindernya. Derek, bahaya berarti itu kan, Dek? Kita pasang dulu untuk ring spannernya, ring cacing. Terus ring tipis. Terus ini untuk yang bagian atasnya. Nah, di sini ada dua ring CR lagi untuk di atasnya. Ini ada yang putih sama yang baja ya, yang hitam. Terus posisikan untuk
posisikan untuk nomor serinya ini di bagian atas. Nah, kita pasang. Cukup mudah untuk memasangnya. Tinggal kita guriwakan aja. Tapi hati-hati karena ini sangat rapuh sekali. Takutnya patah. Ini untuk bagian yang atas. Sama untuk nomor serinya itu di atas. Tinggal kita kasih pen. Kita pasang pen. Untuk bagian in menghadap ke atas seperti biasa ya. Jangan lupa juga untuk klip penguncinya, karena kalau sampai tidak terpasang ini sangat berbahaya, nanti bisa si pennya itu bisa keluar dan mengakibatkan gesekan di boringnya nantinya. Tinggal kita kasih oli secukupnya. Sama di boringnya juga kita kasih oli dulu. Abong kue minggu rame terus. Buat yang mau touring ke arah Ciwidey Cidaun bisa mampir sekalian. Kalau mau servis atau sekedar main-main, terus kita pasang untuk roll bagian atasnya yang gedenya. Sobek, A. Sobek pinggir, no. Paling mah, terus paling, A. Wah, tiasa. Kan stop banget, tegak. Rada susah. Ban dalam susah, deh. 13, atau mah. Sobek. Wah, biasa dipaksa aja ya. Kasih panas dia langsung. Kemana ke nunggu nih, Kak? Ini Wika, disuka. Oh, emang? Aduh. Aduh. Parah ya.
daerah Cidaun juga. Parigi ya, Parigi Naringgul. Naringgul. Ya, Naringgul. Paling aja di Naringgul gitu. Di mana? Di Naringgul. Oh, di Handap. Ya, di Handap. Belum polsek. Ya, ya. Son ayah di Nyemban, Cidikil. Oh. Jadi dia mah jarang. Iya. Mah ayah. Mah ayah, wah. Orang. Jarang bisa. Ya, jam sakit masih ayah bukan. Kerap dia ketutup. Oh. Wah. Bahaya. Tuh udah nomor nada. Masa berakhir? Jam 5. Tutup, mau jam 5. Dia udah jelas-jelas ke ayah, ah. Tuh, ah. Terkosong. Jelas. Jarang lah itu, yang lain-lain. Ya, pesah kene. Pesah kene. Cepet tau ya, mau ayah. Di kosong ya, jarang. Oh, mau ayah. Mau ayah. Mau ayah. Mau ayah. Banjirot 17, jarang kene. Jarang ada. Jauh kene ya Palembang. Tos di Cidaun. Tuh tadi tuh tos di Tanca Buaya lewat itu lewat Cisau. Iya. Aduh. Iya. Ya, tadi kan. Dek karbuna, Dek. Paling naon bade di paksakeun ku eta banjero 14 tapi aralit teh ukuran nu lebar biasa sareng biasa mulang heula kuatan ngandukana teh kuatan mekar atawa henteuna kitu nya biar lah sabias bade. Bisa neangan pun tadi, bisa neangan.
tadi mah jam opatan masih kena bisa. Maaf, milarian mun tadi kena jam opatan. Oh. Tapi ayah di air ban 14 nih. Ayah di ban 14 mah. Biasa sok WA. Kebiasaan. Tawar ku bawa. Kan hidungnya numpatan hidung. Gimana? Kan numpatan hidung.